satu ya untuk memeriksa per ekor hewan. Di sini ternak-ternak yang masuk ke BHI itu sudah dijamin. Kegiatan BHI ini merupakan kegiatan reguler yang diadakan setiap tahun oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP melalui Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor dan Sekolah Vokasi IPB Prodi Paramedik Veteriner. Saya yakin dan percaya acara yang kita sudah laksanakan sudah cukup lama, 22 tahun, insya Allah memberi manfaat dan untuk kita semua. Kita punya tanggung jawab bukan hanya mempertemukan peternak dengan konsumen tentunya, tetapi sebagai sarana edukasi tentunya termasuk bagian dari acara ini, termasuk juga mengedukasi peternak kita pentingnya terkait kesehatan hewan. Karena itu kita menjamin semua ternak, sapi, domba, kambing yang dijual di sini sudah melalui pemeriksaan kesehatan hewan. Hewan-hewan ini akan kita lakukan pemeriksaan ya secara intensif. Kemudian akan ada istilahnya pengawasan dari dokter hewan yang akan memeriksa hewan ini sehingga dipastikan hewan yang nantinya akan jadi hewan kurban itu menjadi hewan yang asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Setiap ternak yang masuk akan dilakukan pemeriksaan baik pada saat dia baru datang, kita pastikan kesehatannya, memastikan memang apakah ternak yang masuk ini dia sehat atau tidak. Lalu secara rutin tiap hari kami lakukan pemeriksaan berkala.